Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musanib rahimahullahu taala wal yuh raman arfal jinani fakhirah wal yaskutan fi darkin nari nazila. Dan tidak diberikan, ndaklah ya tidak diberikan. Jadi sungguh enggak dikasih bau surga yang megah. Dan jatuh dia, ndaklah dia jatuh, dia Bakalan sungguh jatuh, ya di kerak, kerak dasar, dasar, dasar api neraka, alkadanya turunnya, jatuh dia. Hmm. Hmm. Gara-gara apa nih? Gara-gara ya. dia mencari ilmu atau mengajarkan ilmu Untuk supaya hebat-hebat Buat jago-jago Buat ngadu-ngadu ilmu Buat berdebat ya. Buat berdebat saing-saingan sama ulama-ulama yang ada. Bodoh-bodohin orang bodoh. Supaya orang pada menghadap dia semua. Mendebat orang. Menjelek-jelekin orang. Pakai ilmu ini orang yang seperti ini punya ilmu dia hebat dia tampangnya hebat punya ilmu tampangnya cerdas pintar kayak ulama deh begitu omongannya mantap omongannya cakap omongannya sepertinya ilmiah tapi sesungguhnya ilmunya digunakan untuk sesuatu yang dilarang dalam agama, dia buat bangga-bangga ilmunya, dia buat mendebat orang, dia buat jago-jagoan, buat bohong-bohongin orang bodoh, dia buat meraih dunia. Dia gunakan ilmunya untuk dunia. Dia gunakan ilmunya untuk kemegahan dunia. Maka orang ini walaupun tampangnya cakap, ilmuwan, bagus, ilmiah, tapi tempatnya neraka. Nauzubillah. Summa na'uzubillah min ini hayati apa yang dikatakan oleh ulama, dengarkan sampai masuk ke dalam hati, renungkan dan pasang niat baik-baik supaya kita terhindar daripada yang demikian. Yakni mengendaki ya anna bahwasanya man orang kosoda bermaksud bil ilmi dengan ilmu gairullahi. taala selain Allah. Jadi dia cari ilmu bukan karena Allah, karena yang lain. Dia cari ilmu bukan karena Allah tapi karena yang lain. Ya harimahullah. Maka Allah taala haramkan dia. Allah taala tidak berikan dia taala arfal jinani akan baunya surga al-fakhirati surga yang megah, enggak dikasih sama Allah. Gara-gara apa? Niatnya bukan karena Allah. Jadi niatnya luar biasa nih, niat hebat. Makanya Nabi pernah mengatakan jadi di safinata perbaharui kapal Maksudnya apa? Ah niyata perbaharui niat. Setiap hari kita itu datang ke sini mau ngapain? Mau ngaji. Niat mau ngaji. Maka kalau orang mau ngaji nggak ada nggak ada yang lain-lain. Bukan mau datang ke sini bukan mau ya nonton TV bukan mau main HP bukan mau ngobrol sama teman bukan mau tidur bukan ke sini mau ngaji. Ke sini mau ngaji. Pasang niat. Kaya Nabi mengatakan begitu, jadi di safinata perbaharui niat. Jadi setiap hari perbaharui bangun tidur perbaharui niat kita mau ngapain? Mau ngapain? Jadi penting tuh niat. Jadi enggak marah kalau kita perbagus niat. Niat kita apa? Iya, seperti kemarin saya cerita tentang Khalid bin Walid itu kan. Beliau enggak marah diberhenti jadi panglima pada al masya Allah enggak pernah kalah perangnya selalu menang. Tapi beliau enggak marah kenapa? Karena niatnya itu bukan pengen jadi pemimpin, bukan jadi pengen jadi pemimpin, bukan. Niatnya itu untuk, untuk apa? Li'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah. Walaupun bukan jadi pemimpin enggak soal. Memang ketika kita jadi pemimpin siap diganti siap siap diganti. Ya. Kadang kita itu kurang siap. Ya ketika jadi pemimpin jadi presiden jadi rt jadi rw jadi gubernur ya itu kita harus siap diganti apa aja harus siap atau juga lagi pemilihan ya pemilihan calon presiden calon rt ya, calon lurah apa siap siap pahit, apa siap kalah siapa yang udah siap dengan itu insyaallah ketika tidak mendapati nggak stress kenapa begitu niatnya baik jadi kalau niatnya baik nggak masalah Jadi perbaharui niat kita. Ya, santri di pondok enggak pegang HP, enggak enggak marah dia enggak pegang HP. Kenapa? Karena memang niatnya bukan buat main HP. Ya. Niatnya bukan buat main HP. Enggak boleh nonton TV, kan enggak boleh nonton TV santri. Ya. Dia enggak marah. Kenapa? Karena memang niatnya bukan nonton TV. Ke sini nonton TV mah di rumah juga banyak. <guluh> Jadi penting tuh niatnya apa? Ke sini mau ngapain? Mau belajar, mau ngaji. Jadi di safinata fa innal bahra amiqun. Perbahalu safinahmu. kapal karena sesungguhnya laut itu dalam perbaharui la niatmu laut ini dalam iya perjalanan kita kan enggak tahu 20 tahun kita jadi apa tahu enggak enggak tahu dalam makanya perbaharui niat niatnya mau ngapain ke sini Setiap hari perbaharui niat kita. Setiap hari. Perbaharui niat kita setiap hari. Niatnya mau ngaji, iya. Ketika enggak boleh ini, oh ya enggak apa-apa. Oh ya enggak apa-apa. Ah, niatnya ngaji. Jadi yang lain itu niat. <tuh> Jadi di fa innal ami fa innal bahru amiqun. Perbaharui niat. Perbaharui niatnya perbaharui kapal karena sesungguhnya laut itu dalam niatnya mau ngapain niatnya mau ngapain lagi tidur aja niat ingat niat oh niatnya mau, mau ngaji kemarin jadi bangun jadi tidur ngajak jadi tidur mulu lagi ngobrol mulu. Oh ya niat, niat ingat niat, uh, ingat, ingat niat. niat. Nggak jadi ngobrol tuh. Cucu cucu. Mengapa sih? Ingat niat, niat, niat jadi nggak ngobrolnya cukup. Ya. Kadang kan kita ngobrol nggak nggak kerasa. Apa kalau ngobrol ngomongin orang ya. <laughs> ngobrol ngomongin orang tuh sampai subuh kuat tuh. <laughs> Kenapa dibantuin nama setan? Pasang niat kita mau ngapain? Hmm. Sesungguhnya ketika kamu sungguh-sungguh belajar, benar-benar belajar, itu bantuin guru. Sesungguhnya itu bantuin guru untuk mendapati murid yang sukses. Jadi guru tuh kepengen punya murid yang sukses fa hmm. bahru hanya guru yang bodoh yang enggak kepengen punya murid sukses hmm. Insyaallah semua guru baik insyaallah ya. Ya ada juga yang ada juga tapi Insya Allah mudah-mudahan semua baik. Ya, airi jannati toyibati artinya bau surga yang enak. Jadi orang yang niat ngajinya niatnya jelek bukan karena Allah kan cakep tuh pahalanya luar biasa banyak. Tapi gara-gara salah niat jangan masuk surga baunya aja kagak. Jangan masuk surga baunya aja. kaga Wa yuskituhu fi dark an nazilan dan Allah jatuhkan dia Allah jat, Allah tempatkan dia di ya neraka paling bawah nazilan turun ya ya di bawah paling bawah oh, bahasa kita apa keraknya Jadi niat itu penting ya ya Allah Ta'ala Perbarui niat ya. Lagi main Ingat niat pulang tuh Nggak jadi dah Astagfirullahaladzim Gue kemarin untuk Belajar Bukan main ya. Nggak jadi Mau ngapain kan? Mau ngapain Niat Jadi setiap bangun tidur Pasang niat Bangun tidur Pasang niat Bangun tidur Pasang niat jadi disafinata, perbaharui lah kapalmu. Lihat orang kalau mengarungi kapal, mengarungi lautan, kapalnya baru enak enggak? Enak. Sama kita kalau umpama pengen jalan ke puncak, ya, mobilnya baru enak enggak? Masya Allah, yakin. Walaupun yakin ada, ya kita sama Allah. Ya, Allah semua ketentuan, tapi ketika dibantu dengan mobil yang baru enak enggak? Enak. Sama kamu naik motor, pulang kampung, naik motor motor baru yakin nggak yakin tapi kalau motornya udah 10 tahun pulang kampung ya kemungkinan mogok ada banyak ya Ini <gambilnya> kampungnya jauh ya jadi perbaharui perbaharui ya. jadi ibaratnya punya mobil ya baru pengen pulang kampung yakin Insya Allah nggak mati kamu pun begitu. Perbaharui niatnya mau ngapain? Perbaharui. Sama kita hidup secara umum. Kita hidup ini untuk apa? Wa ma jinna wal insa illa <liya> Untuk nyembah Allah. Jadi, setiap hari kita niat apa? Untuk ibadah. Setiap hari niat untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Niatnya itu setiap hari niat bangun tidur niat ibadah. Tidak bangun tidur niat ibadah tidak menyakitin orang, tidak ninggalin ibadah. Jadi entar apa? Ibaratnya tuh ketika kita mengarungi siang ini, menjalani siang ini, ibaratnya apa? Ya seperti kita pengen pulang kampung pakai mobil baru, pakai motor baru. Nah, yang rumahnya di kampung, pulang kampung pakai motor. Ya. Lihat yang pulang kampung pakai motor ya. Motornya udah lama ya. 10 tahun aja. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri walaupun bensinnya penuh ya. Ngeri. Takut mati di jalan. Tapi kalau baru enggak. Jadi benar memperbaharui niat itu ibaratnya mobil baru. pengen iya, kita pengen pulang kampung yakin kita untuk mengaruhi hidup ini untuk berjalan iya, di waktu hidup ini perbaharui niat kesini mau ngapain iya. mau bersuka-bersukaan, jadi kagak jadi pengen bersukaan, kagak jadi ingat ingat niatnya apa nih oh, mau jadi enggak jadi. Pengen berbuat ini enggak jadi. Jadi kita udah tambal duluan tuh. Setiap kali kita bangun tidur niat itu. Salat malam, ya. Yeah. Udah rapi, salam, 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 salam. Ingat niat itu. Ingetin niat itu. Niatnya. Diomongin enggak apa-apa. Ya Allah, aku datang ke sini untuk belajar ya Allah aku datang ke sini untuk ni belajar aku niat untuk belajar ya Allah setiap hari diomongin enggak apa-apa lebih hebat lebih bagus aku datang ke sini untuk belajar ya Allah bantuin aku ya Allah biar aku lurus biar aku lulus biar aku berkah sukses ya Allah oh, subhanallah malaikat melihat kita Malaikat insya Allah melihat kita dan dia akan berdoa buat kita. Dia akan berdoa buat kita. Dilihat tu yang zuhir-zuhir dilihat. Kalau dia hati malaikat nggak lihat. Allah tu urusannya. Wal awalu muktabasun min kauli sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi. Siapa saja yang belajar ilmu daripada ya sesuatu yang ia bihi wajah Allah. Dia menuntut dengan ilmunya akan wajah Allah Taala, ridha Allah Taala. La ya ta'allamuhu tidaklah dia belajar ilmu illa liyusiba bihi aradan. Kecuali supaya dia mendapati dengan ilmunya akan ya aradan harta benda mina dunia daripada dunia lam yajid arfal jannati maka dia tidak mendapati bau surga wal aradu aradu itu mata udunya, mata benda dunia wal arfu arfu itu bi ain dengan patain wa iskanir ra'i dan mensukunkan ra ar-ri'u tayyibatu ya bau yang enak jadi enggak dapat tuh bau yang enak dia enggak dapat bayang yang enak. Wasani muktabasun yang kedua diambil min kaulid dari bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma siapa saja yang mencari ilmu li yujariya bil ulama supaya dia bersaing-saingan dengan ilmunya kepada ulama. Oh, saing-saingan sama ulama. Tunggu pulang kampung yang di kampung gua singkir-singkirin. Sauzubillah. Sumana auzubillah min zalik. Jangan kayak begitu. atau si ano ya si kecil ya. astagfirullahalazim jangan kayak begitu ya jadi kita punya ilmu itu ibaratnya kalau mau ulama apa kita lagi nggotong ada yang gotongin senang ada yang bantuin jangan marah ya. Lagian kalau umpama banyak di situ ulama yang datang banyak nggak banyak lihat pasar pasar banyak dikit pengunjungnya banyak Mm -mm. Jadi jangan suka mencela sesama ustadz. Jangan. <laughs> nauzubillah. Ya, summa innalillah. <laughs> ya, nah, Ya, nauzubillah summa innalillah. Jadi termasuk musibah itu kalau kita begitu, musibah musibah agama. Jangan seperti itu. Nah, kalau kita punya ilmu untuk apa? Ya untuk menghilangkan kebodohan, nggak apa-apa. Untuk ngajarin orang yang nggak bisa jadi bisa, ini eh, memang itu. Ya, pengen ngaji ke sini nanti pulang pengen ngajarin buka pondok. Oh bagus, hmm. bagus. Bukan untuk saing-saingan, nggak, nggak. Ada bis, beliau buka silakan, Yuk, silakan. Ya. You know. untuk ngajarin orang-orang yang enggak bisa niatnya itu bukan untuk juga bukan juga untuk numpuk-numpuk dunia bukan maka okay. kalau siapa yang memahalkan itu boleh jadi untuk cari dunia walaupun dibalut dengan ya dalil-dalil agama itu ada kemungkinan arahnya ke sono kenapa kita ya jangan mahal-mahal kalau pengen pakai bayaran jadi kalau buat saya boleh pakai bayaran enggak apa-apa tapi ya jangan kenapa boleh karena kan yang ngajar kan dia kan ya perlu makan itu ya perlu makan kalau bisa gitu ya ya mau makan tapi jangan mahal-mahal yang sesuai dengan eh, ekonomi masyarakat kita itu ya. Jangan yang kaya-kaya aja jangan. Yang kaya-kaya iya kuat, yang miskin enggak kuat. Yang susah enggak kuat. Begitu ya. Nah, kalau al Isrok yang beda ya, ya. beda ada ya. Ya, susah ya oh, gratis susah. Ayyumari <laughs> bi isufah atau dia berbantah-bantahan kepada orang bodoh. Ayyusripa bi uju anas an nilai atau ia memalingkan dengannya akan wajah-wajah manusia. Apa ia memalingkan maksudnya? mengalihkan kepada dia akan wajah-wajah manusia biar orang tengok dia yang lain kagak gitu. Adakah Allah finari orang begini Allah masukin ke neraka? Mana tuh buktinya supaya orang tengok dia dia ya kagak? Ya. Ya. Kalau dia ngaji sama yang ono, dia kesal ya, dikata-katain, dijelek-jelekin, <laughs> ya. Atau datang Ustadz baru, ya dia khawatir dijelek-jelekin untuk ustaz barunya, ya, ya di fitnah. Kenapa? Takut dia nggak dapat orang pada hari kerumbu sama dia sebentar. <laughs> itu sini. Ini ini tempatnya nih. Finnar, neraka. Nah, kamu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya. Silakan aja, silakan, silakan, silakan. Jangan sampai seperti itu musibah. Kalau kamu melakukan itu musibah, musibah agama. Berarti kamu mempunyai, kamu, ya apa? Kalau begitu uh, lemah imannya, lemah imannya. Iman kamu lemah. Sama Allah itu lemah sekali, gak yakin sama Allah. Kitabnya dibaca doang, kagak diamalin. Ilmunya cuma dibatas, mulut doang, gak sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Iya, padahal kita udah tahu semua rizki, ya, apa semuanya udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia orang terkenal, dia enggak terkenal, dia ini, dia itu sudah ditentuin nama Allah. Jadi enggak usah bingung, enggak usah bingung. <tip> wa fi riwayatin satu riwayat falyatabbau wa maq'adahu minan nar. maka hendaklah itu mengambil tempat di neraka nauzubillah padahal padahal ngajarin ngaji padahal pakai sorban pakai udang-udang nih pakai kan orang pinter nih berarti nih padahal gampang gerembong gitu ya gampang gerembong <laughs> minyak wanginya wangi sekali cakep masya Allah nyiwab oh uh, cakep dah pokoknya dah ya yeah. tasbih aja subhanallah ya malah cakep gitu ya <laughs> cakep dah pokoknya dah keren pokoknya Ya, pakai kacamata. Uh, kan mana. Pokoknya gayanya mantap dah ya. Ya, sampai apa namanya? Pulpen sampai empat sini. <laughs> Tapi akhlaknya kayak begitu. Mereka yang begini ada kalau Allah finar, Al masukin dia dalam neraka. Fal yatabawa mak adaminan nar, maka anda ada mengambil tempat di neraka. Jadi jangan kayak begitu ya. Kita punya ilmu, ada sesama ustaz ya, ya, ya. Baik kita baik. Ya yes, Ustaz, masyaallah masyaallah silakan. Hai silakan ada yang mau ngajar silakan. Jangan siapa yang mau ngajar, lapor lu sama gua. jangan <laughs> gitu. Jangan kayak begitu. Kecuali ada yang bid'ah baru ya. Boleh kita datangin Ya. paham aliran sesat. Ah ini kita tugasnya, tugas kita untuk menyingkirkan itu, ya baru. Kalau sesama kita ahlus sunnah jamaah ya, ya, ya ya biarin. Ya. biarin. Al-irabu irabu wal-yuhraman al walu wal muti atunil kwasami lil lil wa roman fi fi'lun un ma alal fathi hai leti binuni tauki lil fati awilamu lamul amri atau lamil ma amara -am walu fi ma alijaz wa walu yakunu walu 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 khabari wa atabihi ala suratil amri i'laman bi annahu ya kama ya qila sebagaimana dikatakan dengannya fi qauli taala pada firman taala fal yamdud lahu rahmanu maddan ya biarlah Allah mem ya memperpanjang ya biar Allah yang bersifat rahman memperpanjang ya tempo ya biar Allah memperpanjang kepadanya tempo baginya falyamdud biarlah Allah memperpanjang baginya falyamdud lahu arrahmanu ya biarlah Allah memperpanjang tempo ya baginya ya falyamdud ya wa anakunil alfiilu mabniunil maju atas semuanya fiilnya mabni maju sama wa naibul fa ini dhamirun mustatirun ya'udu 'ala man yaksiru bihi bi'ilmihi ghayra wajhil la illata'ala hmm. wa huwal maf'ulul awwalu wa arfa maf'uluhu tsani wal jinan mudafun ilai wal fakhira sifatul jinan wal yaskutan al wau atifatun wa lam muti'atunil qasami wa sukinat lil wazni aw lamul amri ala naskima taqaddama ala nasakima taqaddama ya wa yaskutan fi'lun mudari'un mu'ak kadun minunil khafiyati wal fa'il mustatirun ya'udu ala man yaksilu bihi ghairullah taala orang yang bermaksud selain Allah ya orang kalau bermaksud selain Allah itu keyakinan untuk melakukan maksiat banyak ya yakin tuh orang bakalan melakukan kemaksiatan tapi kalau orang yang bermaksud karena Allah, insya Allah, andai kata dia maksiat kelupaan, enggak ya. kesengajaan. Jadi orang yang niat karena Allah, insya Allah dalam bimbingan Allah. Ya. Perbaharui nah, niat kita, jadi di sapinata, jadi di sapinata, perbaharui kapal kita. Jadi niat itu ibaratnya kapal di lautan. Orang kalau enggak punya kapal di lautan, menyeberangi lautan, sekalipun dia nomor satu sedunia, juara kelas satu lomba renang. Berenang, ya, mengalungi lautan tanpa kapal, berenang aja Dari Indonesia sampai ke mana? Ke Mekah, enggak bakal bisa. Mati. Hmm. Enggak bisa. Jangan ke Mekah ya. <laughs> ya. negara lain aja lah nyebrang. Selat Malaka, Selat Sunda ya. Jadi penting memperbaharui niat, penting jangan sampai kagak. Ya, insya orang yang berbaru niat, insyaallah dia enggak berbuat maksiat. Andai kata berbuat maksiat, kelupaan. <tos> Astaghfirullahaladzim. Wa fi darki muta'alikun biaskutan. Wa nar mudafun ilai. Wa nazilan halun mu'akkadatun min fa'il yaskutan. Wallahu'alam bisawab.